Saya, Presiden Arema, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak TNI Angkatan Darat, yang dimana kita tahu sendiri, saya melihat sendiri bagaimana bapak di lapangan memang benar-benar membantu kita, banyak membantu menyelamatkan nyawa kita. Kalau nggak ada bapak TNI AD, malam hari itu juga mungkin akan banyak. Akan tambah banyak jatuhnya korban jiwa. Maka dari itu saya, Presiden Arema, beserta manajemen, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghormatan yang setinggi-tingginya untuk prajurit TNI Angkatan Darat. Terima kasih sudah menjaga rakyat, terima kasih sudah menjaga Aremania, dan terima kasih sudah menjaga masyarakat Indonesia.